Selamat siang guys. Kali ini di channel Iboni Jitiruli Mas Ese, kita akan tutorial atau cara mengganti lampu depan dengan cepat, dengan gampang. Ini lampunya kayak bukan ori, ini mah lampunya. Oke, kita matikan dulu motornya. Trik simple ini mah untuk membuka lampu dengan cepat menggantinya. Iya, ini mah lokal lampunya. Yang ori bukan yang gitu. Nah, ini lampu yang ori bawaan Beat. Ada kodenya di sini. Nah, ini nih kodenya. 34901 KPH 881. Yang ada KPH itu bawaan ori Beat dari pabriknya. Oke, kita buka saja dengan cara cepat, dengan trik. Tonton saja sampai selesai biar gak salah, biar Anda bisa di rumah atau di mana saja menggantinya. Nah, gampang, cukup tekan fitting lampunya. Oh, nongol. Ada cukup cepat ini mah, nggak perlu bongkar kaper. Kalau bongkar kaper lama. Nah, ini lokal tuh yang ori mah. Ori bawaan Beat ini mah. Kita pakai yang ori saja. Caranya simpel. Oke. Nah, ini nih. Kalau cara pemasangannya, kita harus sejajar dengan ini. Ada centilan ini. Centilan ini harus di atas dan sejajar, supaya lampu dapat menyala dengan terang dan gak salah. Oke, kita masukkan saja. Harus sejajar ya. Centilan yang itu harus di atas, berada di atas. Oke, kita langsung masukkan fitting, putar ke kanan. Trik ini supaya cepat kita mengganti lampu. Gak perlu bongkar kaper. Gak perlu, kalau gue bongkar kaper lama, butuh waktu lama. Oke, kita coba hidupkan motornya. Dan ternyata udah menyala. Jarak dekat, jarak jauh. Oke, menyala. Mantap ini mah. Dengan cara cepat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Good. Bagus.